lelaki dengan beberapa kelebihan yang melayakkan mereka mampu memikul pelbagai tanggungjawab dan amanah. Salah satunya ialah untuk menjaga dan memelihara wanita yang berada di bawah tanggungannya. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi semua kaum wanita. Diriwayatkan oleh Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah widaknya telah menjelaskan hak-hak lelaki ke atas kaum wanita yang bermaksud, dan takutlah kamu kepada Allah di dalam urusan wanita, kerana sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Jelas di sini bahawa wanita itu merupakan amanah daripada Allah ke atas kaum lelaki. Di sini terdapat empat golongan wanita yang dipertanggungjawabkan kepada seorang lelaki. Yang pertamanya adalah ibunya. Ibunya adalah orang yang sangat berjasa dan yang banyak berkorban untuknya. Dialah yang insan yang telah mengandungkannya dengan penuh kesulitan dan kepayahan selama 9 bulan. Melahirkan dengan penuh kesakitan dan membesarkannya dengan penuh kesusahan. Namun semuanya ini dilalui ibunya dengan limpah kasih sayang yang tidak terhingga. Ibunya sememangnya adalah orang yang selayaknya untuk diberi penghormatan. Maka menjadi tanggungjawab anak lelaki untuk menjaga dan memelihara ibunya. Yang keduanya adalah isterinya. Isterinya adalah wanita yang sangat rapat dengannya dalam satu ikatan suci rumah tangga yang didasari oleh kasih sayang, hormat menghormati dan percaya mempercayai. Dalam rumah tangga ini, lelaki adalah ketua keluarga dan bertanggungjawab memimpin dan melindungi, memberi nafkah zahir dan batin dan berlemah lembut dalam mendidik isterinya. Sekiranya ketua keluarga menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga tadi, maka pasti menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang harmoni. Yang ketiganya adalah anak perempuannya. Apabila seorang lelaki berkahwin, dikurniakan cahaya mata, maka menjadi tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anaknya. Namun, anak perempuan adalah mestilah diberi perhatian yang lebih kerana sifatnya yang lemah lembut dan juga cepat terpengaruh. Didiklah anak-anak perempuan dengan mengajarnya batas-batas dalam agama yang seharusnya diikuti oleh kaum perempuan. Sebagai bapa, dia bertanggungjawab akan tingkah laku dan segala perlakuan anaknya sehinggalah anaknya berkahwin. Yang keempatnya adalah saudara perempuannya. Apabila seorang wanita itu telah kehilangan ayah ataupun mereka tidak berkahwin, maka adalah menjadi kewajipan bagi saudara-saudara lelakinya untuk mengawasi dan menjaga maruah saudara-saudara perempuannya. Di sini kita perhatikan bahawa menjadi tanggungjawab kepada seorang lelaki agar wanita-wanita dapat dijaga, dididik dengan penuh kasih sayang. Dan sekiranya mereka dizalimi, mereka hendaklah mempertahankan dan melindungi mereka ini. Subhanallah, cantiknya kedudukan wanita dalam Islam. Mereka dipelihara dan dipertanggungjawabkan oleh empat orang lelaki, iaitu bapanya, suaminya, anak lelakinya dan juga saudara lelakinya. Sebenarnya, jika semua lelaki memainkan peranan dan tanggungjawab yang sebaiknya seperti yang digalakkan oleh Allah SWT, maka keharmonian keluarga dapat dipelihara. Namun kini, kita boleh lihat bahawa wanita menjadi mangsa kepada penganiayaan sama ada di daripada sudut fizikal maupun mental. Rasulullah SAW adalah merupakan contoh tauladan yang terbaik yang mendidik mereka wanita ini. Kita boleh lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan, menghormati kaum wanita. Bagaimana baginda SAW mendidik ahli keluarganya dengan penuh ketakwaan kepada Allah SWT. Lelaki yang baik ialah lelaki yang mampu menjadi pelindung, pembela kepada wanita dalam keluarganya. Sekiranya mereka mampu melakukan ini, maka sebenarnya lelaki tersebut adalah merupakan lelaki yang baik dan hebat terhadap ahli keluarganya. Oleh itu, wahai lelaki, laksanakanlah tanggungjawab terhadap wanita agar tersendirinya keharmonian serta kebahagiaan keluarga dapat dirasai. Sesungguhnya, lelaki adalah kunci kebahagiaan keluarga. Bersama membina masyarakat.